Sebenarnya apa kabar? Saya memang tentang komik Bobo Boy. Ni, katanya ni Bobo Boy Galaxy 2 adalah sambungan daripada Bobo Boy The Movie 2. Tapi lebih kepada tapi Bobo Boy Galaxy 2 cuma dalam bentuk komik. Bobo Boy musim kedua nama dia lain sikit. Bobo Boy musim 2 saya lupa sikit nama dia. Nak tahu tengok sah blog eh. Tak tahu lah Bobo Boy musim yang kedua tu sambungannya macam apa ya? Macam Bobo Boy remaja ataupun Bobo Boy berjumpa ayah dia? Ataupun Bobo Boy dewasa ataupun Bobo Boy berkahwin? Saya tertanya-tanya, kenapa Bobo Boy Galaxy 2 dijadikan komik saja? Jadi saya buat ingatan. Jadi saya buat semang-semang ni sebab tak beritahu Bobo Boy musim kedua dijadikan komik sebab komik Malaysia tak berapa laku sekarang ni. Sekarang ni komik yang laku kat Malaysia cuba komik Jepun dengan komik Amerika, komik Eropah, komik China dengan negara-negara lain. Jadi sampai orang kata komik Malaysia yang lain semua tak dijadikan filem pun. Ya, komik Malaysia sekarang ni tak berapa laku kecuali komik tu gila-gila. Apa ni? Komik sekarang ni pun Malaysia pun yang ada pun cuba ada juga komik ni. Apa ni? Kumpulan komik ni bergabung. Komik Geng The Gila ni. Apa ni? Komik lupa pula. Apa nama komik tu sebab saya tak suka komik tu lah sangat. Ada ni lah. Komik Lawak Campus. Komik geng lawak kepes ni tengok mesti namanya geng pelawak. Ya bukannya pasukan. Walaupun ada channel YouTube ni ambil mereka dari kartun, tapi saya tak tengok lah sebab semuanya macam lawak gila je. Apa nama cerita ni geng ni? Geng lawak kepes. Cerita ni tak macam pasukan pun. Nasib baik ini tak dijadikan kartun. Cuba bergabung dalam komik saja. Sebab apa? Sebab tak menarik lah. Dalam cerita komik ni ada dalam cerita ni. Ada dalam cerita channel YouTube. Channel YouTube Kami Shashers. Jadi anda boleh tengok channel YouTube dia Kami Shashers. Anda nak tahu tak, dalam komik Bobo Boy Girls Movie 2 ada ni Cactus dengan Firebolt dan Cactus ke mana masa Bobo Boy Movie kedua tu? Ya, adakah mereka mati atau terselamat? Atau, kalau nak tahu, anda boleh tengok dalam buku komik dia di mana Cactus dapat nama baru iaitu Laksamana Taring. Ya, Laksamana Taring. Saat tu, Cactus dari Laksamana Taring. Dalam komik tu dia tak ada. Cactus dengan Firebolt memang tak ada sebab mereka terperangkap ke planet lain. Planet yang buat baju dopi lah. Nak sama. Banyak juga musuh-musuh baru kan dalam cerita ni. Jadi saya tertanya, dalam komik Bobo Boy ada ke musuh baru? Bobo Boy Galaxy 2 dalam komik dia. Adakah Bobo Boy Movie 2 tu musuh baru dia tu takak pemilik kawasan elemental Gamma. Bukan pemilik kawasan elemental yang pertama. Pemilik kawasan elemental 7 adalah Bobo Boy yang pertama. Tapi ramai yang kata ni, Bobo Boy juga ada berkuasa ni, elemental kegelapan. Maksud saya, saya nak cakap sikit pasal Bobo Boy movie yang baru, yang pertama. Anda mesti ingat tak, Rattaka, maksud saya, Huara. Di mana Huara tu ada kuasa movie 2. Huara ada kuasa elemental, iaitu kuasa lohong hitam. Saya pasti itu kuasa elemental. Dalam cerita komik yang pertama, Huara ni dia jadikan musuh kepada karakter Kaizo.
Tapi tak kenapa, Fang tu tak kenal Burara walaupun yang movie pertama. Senang saja sebab Fang tak kenal ialah sebab Fang masih bayi. Jadi bayi memang tak boleh ingat ingatan. Yang ni Aksaman Emas yang datang selamatkan dia. Yang saya rasa ni kawan, ayah kawan baik ayah Boboiboy yang berlawan Taka. Di mana ni Kaizo dapat kuasa daripada ni spera kuasa. Spera. Dia dapat pedang tu. Yang dia dapat topeng tu daripada itu. Dia dapat kuasa yang hebat. Ya sebab tu dia boleh mengalahkan Huara. Huara memiliki kuasa elemental lohong hitam. Ni saya tertanya, adakah kuasa lohong hitam tu akan datang ke Boboiboy? Yang saya tertanya, adakah Huara akan muncul dalam Boboiboy musim terbaru? Boboiboy terbaru? Ya, yang saya tertanya, Boboiboy baru tu akan muncul Boboiboy kegelapan ke? Dan adakah Boboiboy kegelapan akan jadi jahat atau baik? Adakah Huara akan muncul? Yang saya tertanya tentang komik Raktaka yang hangkasa. Kenapa kuasa tu? Kuasa kristal tu warna hijau. Kristal patutnya color ni. Color merah, bukan hijau. Patutnya dipanggil kuasa tahap sanggut. Ni tiba-tiba panggil hijau tu panggil kristal. Hijau maksudnya sadut, bukannya kristal. Dan saya tertanya, kalau Boboiboy sampai tahap ketiga tu, adakah Boboiboy akan panggil dia warna merah atau hijau? Kalau kristal patutnya merah, bukan hijau. Jadi saya tertanya, adakah tahap keempat dia adalah sadut atau belian? Saya harap sangat, kuasa baru saya harap sangat. Komik kata Kaizo ni lebih banyak. Yang saya harap sangat. Huara ni akan muncul balik. Tapi saya harap Monster akan buat komik solo tentang Huara ni. Saya pun nak tahu tentang tata belakang Huara ni. Dari mana dia dapat kuasa lohong hitam tu. Dan saya pun nak tahu sangat tentang musuh Boboiboy yang lain. Seperti Adudu. Yang saya tertanya, kawan Boboiboy tak dibuat komik solo ke? Itulah yang saya harapkan. Okey, itu saya cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak nak buat video ni panjang sebab takut tak leboh. Okey, baik. Jangan lupa tekan subscribe atau lonceng. Dan jangan lupa share kepada keluarga yang minat komik Boboiboy. Bye.